Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekelompok sahabat Rasulullah, gelar mereka Ahlus Suffah, ataupun biasa kita dengar sahabat 10. Artinya 10 orang sahabat yang terjamin. Rasulullah memberi jaminan, sebelum aku masuk dalam surga, sebelum kalian masuk dalam surga, maka saya tidak akan berada di surga. 10 orang. Orang yang 10 ini Rasulullah menamakan mereka itu Ahlus Suffah. Tingkah laku mereka bagaimana? Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberitakan, yang selain daripada mereka ataupun kaum kafir, adakala kaum munafik menyangka mereka itu aghniyah, orang yang kaya. Kenapa orang memprediksi mereka itu yang 10 ini orang kaya? Karena tidak ada dalam pikirannya, tidak ada di dalam jiwanya, tidak ada sesuatu yang terpikir olehnya kecuali hanya semata-mata mencari ilmu agama. Orang itu tidur di pintunya Rasulullah sebelah depan. Karena kalau kita ke Madinah, pada Raudhah itu yang ada di samping makamnya Nabi, yang sebelahnya itu namanya Raudhah. Sebelah sini dasarnya rumah Siti Aisyah. Pintunya ada 3 dasarnya. Kalau sebelah sini, ini cuma gambaran arah kiblat. Ini mau ke barat. Ke barat. Nah. Arah kiblat ke mana? Ini tempat gede. Sampai ke pom lu perasaan aku ide. Kalau enggak ada yang mau mama. Yang dia nih kata yang dia nang bodoh nomor. Jadi kalau kita di Madinah, misalnya begini bentuk masjid Nabawi, sebelah kirinya kita makam Rasulullah, ada pintu untuk tempat sholat. Disinilah para sahabat 10 menunggu 24 jam kapan Rasulullah keluar daripada rumahnya. Apa yang mereka harapkan? Yang ada pada pertanyaan mereka itu, ya Rasul, hari ini Jibril memberitakan tentang agama, masalah apa? Setiap saat orang itu menunggu ilmu. Mereka terasa lapar dan sangat haus terhadap ilmu agama. Di antara lain Abu Hurairah, beliau pernah berkata, yang aku rasa tidak ada ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah kecuali Muhammad telah mengajari aku dengan ilmu itu. Bermacam-macam ilmu saya dapati melalui Rasulullah secara langsung. Tetapi pada saya ini ada 2 ilmu. Yang satunya kalau saya tidak menyampaikan, hukumannya saya akan dibunuh. Kalau tidak berlaku keputusan itu di dunia, maka saya wajib menjalaninya nanti di akhirat. Dan pada saya juga ada 1 ilmu, kalau saya sampaikan saya juga akan dibunuh. Artinya orang menganggap saya ini orang yang salah dalam akidah. Baik tentang ilmu syariat, baik tentang ilmu sufi, baik tentang ilmu tauhid. Ada pemahaman-pemahaman yang dikonsumsi oleh orang awam. Ada pemahaman yang diberikan untuk orang yang khawas. Ada ilmu yang makanannya, artinya yang bisa mempelajari itu orang khawas. Cuman kalau kita orang biasa, jangankan memahami jauh-jauh, ada di antara kita yang belum bisa bahasa Jawa. Berarti kita merno bapak ya. Namo aku lah. Ya, tepudung kulindo yang bermodrok dia bahasa Jawa, dia aku berkaji gitu. Ya anak dia baca ragu wau kompong lu yang ini masih ide kompong karena kita orang bahasa Jawa. Jadi kakak-kakak, maaf ya, yang belum bisa bahasa Aceh, kita pelajari. Karena kalau kita Aceh, kita mau
berbicara panjang lebar tentang dengan bahasa Indonesia, nenek-nenek yang ada di sana tak tahu. Jadi susah. Nah, yang anjir ke bahasa Indonesia, tak pernah bahasa Indonesia. Nah, karena Indonesia ini banyak bahasa. Hebatnya Indonesia punya bahasa yang banyak, tetapi disatukan dengan bahasa Melayu. Alhamdulillah, ini negara yang besar, tetapi aturannya tetap sama. Ahlus Sufah adalah orang yang selalu berusaha memperbaiki nilai hati. Artinya perasaan, memaksa diri sekuat tenaga dengan cara apa saja akan beliau usahakan, semoga di sana kita kembali kepada Allah nanti pada hari kiamat, Allah Ta'ala memberi sinyal, memberi pesan, udkhuluha biqalbin salim, masuklah kamu dalam surga dengan hatimu yang bebas daripada kesyirikan. Penduduk surga itu siapa? Orang yang sudah tidak ada lagi rasa dengki dalam hatinya. Penduduk surga itu sifatnya bagaimana? Yang tidak ada lagi rasa takabur di dalam hatinya. Yang tidak ada ria, tidak ada ujub, tidak ada rasa serakah, ingin memiliki dunia terlalu banyak. Karena kita tahu dunia ini hanya sementara. Kita dipaksakan untuk membawa amal akhirat sebanyak-banyaknya. Kita diciptakan di dunia, dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk Allah. Dunia tetap tinggal di dunia, karena dunia tidak akan bisa hadir ke negeri akhirat. Pesan Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirat. Jadikan duniamu ini sebagai modal bagimu untuk kembali kepada akhirat. Allah wa malaikatahu yusalluna.